Krim, pemirsa PT Pintrego Sekuritas membuka kantor cabang baru di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya kantor cabang baru, diharapkan dapat semakin membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pasar modal Indonesia. PT Pintrego Sekuritas meresmikan kantor cabang baru di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya kantor cabang baru ini diharapkan dapat semakin membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pasar modal. Pada tahun 2019, Pintrego Sekuritas menargetkan jumlah investor sebanyak 60.000 atau mengalami peningkatan 2 kali lipat dari jumlah investor di tahun 2018, yang sebanyak 37.000 investor. Sementara itu, untuk nilai transaksi ditargetkan mencapai 5 triliun rupiah atau mengalami peningkatan dari realisasi nilai transaksi di tahun 2018 sebesar 3 triliun rupiah. Direktur Utama PT Pintrego Sekuritas, Jeffrey Hendrik, optimis dalam merealisasikan target-target tersebut. Pasalnya, PT Pintrego Sekuritas akan tetap selalu meningkatkan jumlah kantor cabang dan galeri investasi di seluruh Indonesia. Kami ada 13 cabang, ada 100 galeri yang akan kami kembangkan terus. Cabang itu menjadi mungkin kira-kira 20 cabang, kemudian galeri akan mencapai kira-kira 130 galeri. Ya, dengan 20 cabang dan 130 galeri, kami kira akan bisa membantu untuk pencapaian target 50.000 atau 60.000 investor. Pembukaan kantor cabang baru PT Pintrego Sekuritas diresmikan langsung oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, serta jajaran direksi lainnya dengan harapan dapat membantu merealisasikan target investor baru di pasar modal. Dari Pontianak, Riki Anwardi untuk IDX Channel.